Hidangan sehat yang kami sajikan hari ini adalah salmon cincang daun basil. Satu porsi resep hari ini menghasilkan 8 bagian. Bahan-bahannya adalah salmon tanpa tulang, kentang, daun basil, peterseli, kacang pinus, dan minyak goreng. Bumbu rendaman terdiri dari garam, lada hitam, dan tepung maizena. Pertama, potong dadu 60 gram salmon tanpa tulang. Siapkan 2 sendok teh peterseli cincang halus. Siapkan 1 sendok teh kacang pinus cincang halus. Cincang halus daun basil. Kupas parut kentang. Masukkan kentang ke dalam mangkuk besar. Tambahkan potongan kubus salmon. Peterseli, kacang pinus, dan daun basil. Campur rata. Tambahkan 1/4 sendok teh garam, 1/8 sendok teh lada hitam, dan 1 sendok tepung maizena. Campur rata. Panaskan 2 sendok teh minyak. Bagi campuran salmon menjadi 8 porsi sama rata dan goreng. Goreng hingga kedua sisi berwarna coklat keemasan dan sajikan. Analisis nutrisi tiap bagian hidangan ini adalah 41 kilokalori energi, 3 gram karbohidrat, 1,9 gram protein, 2,3 gram lemak, 4,4 miligram kolesterol, 0,3 gram serat pangan.